anak dari Pak Hamdan atas nama Selvin Bagastian. Terapi Banyurit baru pertama kali keluhannya buta warna. Baru pertama kali kita pegang sama Pak Agus dari Banyurit. Ya. Baik, selamat pagi pimpinan, owner Banyurit dan seluruh pemirsa di seluruh dunia di YouTube. Ini saya barusan saja menangani Mas Dalvin. Mas Dalvin ya. Keluarnya adalah buta warna. Ini ada di Desa Puri, Kabupaten Pati ya. Setelah saya buka saraf-saraf penyumbatan, mata juga termasuk, kemudian terakhir saya minumi dan saya tetes mata. Ini sekarang sudah membuka matanya, akan saya testimoni. Maaf. Setelah saya terapi, bagaimana rasanya, Mas? Lebih pandangan warna lebih jelas. Lebih jelas. Lebih nampak. Lebih nampak ya, padang gitu ya. Oke. Merekayasa pokoknya. Ini enggak bohong loh, bohong besar loh. Ini soalnya yang menonton seluruh dunia, yes. Mas, bukan hanya Indonesia. Bukan ya. Karena setelah saya terapi ini hasilnya seperti ini, jelas. Jelas. Padang ya. Padang. Oke. Kemudian tadi keluarnya adalah buta warna ya. Sekarang saya tes. Ini warna apa, Mas? Hijau. Nomornya 5. Nah, ini nomor 5 sudah bisa ya. Sekarang ini nomor 35. Betul apa enggak, pemirsa? Betul ya. Betul. Warna. Nah, sekarang ini warnanya. Warna oranye ke kuning-kuningan. Iya. Betul ya, oranye ada hijau, ada kuning-kuningan. Oke. Berarti ada kemajuan pesat. Ini saya nyatakan sembuh, cuman saran saya dua kali lagi tetes, Pak ya. Satu minggu tetes sekali, satu minggu lagi tetes sekali, selesai, Pak. Daftar tentara taruna lolos ya, alhamdulillah. Oke, Dek, siapa tadi namanya? Kelvin. Kelvin ya. Kalau di persentase penyakit buta warna Anda tadi, berapa persenkah tingkat kesembuhan Kelvin? Jujur, bisa dibisa. Soalnya buta warna itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya ya. Maksud saya sebelum diterapi, setelah sesudah ini, kalau di persentase dari 100% kesembuhan Anda itu berapa persen gitu maksudnya? Kalau kesembuhan ini ya 90% lah. 90% pemirsa ya. Jadi saya tidak ngarang-ngarang, ini dari mulut Dek Kelvin sendiri ya. 90%, yang 10% nanti diterapi sendiri di rumah. Kurang dua kali lagi saya jamin pasti oke ya. Oke. Kalau gitu kita ucapkan selamat pada Banyurit. Oke. Oke.